Assalamualaikum. Hari ni kita nak pasang brake kan, 6 port untuk Volkswagen Golf. Nampak? Yang ni dia ambil yang warna gold punya. Warna gold lah. Tu yang dia dah pasang. Yang tengah menonton, kalau nak pasang boleh call kita. Ni yang belakang. Nampak? Volkswagen Golf. Kalau nak pasang Brembo nampak macam ni, boleh datang ni, boleh call kita. Mbak. Memang cantik ya. Gold lo, gold. Dia punya kedai ni. Barang banyak, dia punya kedai ni dekat sini. Mbak. Okay, yang belum tekan button subscribe boleh share, boleh tekan button subscribe dan share. Okay, ramai lagi tak tahu mana tempat boleh pasang brake. Okay, ni yang ni. Ni pun lagi ada sebiji Polo kan, pasang Brembo. Sini banyak kan, ramai semua yang pasang brake lah. Pasang brake semua. Ni Honda pun pasang brake kan, Brembo juga lah. Tonton sampai habis lah. Tonton sampai habis. Dia punya kedai kat mana ni? Kali ni. Assalamualaikum. Hari ni kita nak pasang brake kan, 6 port untuk Volkswagen Golf. Nampak? Yang ni dia ambil yang warna gold punya. Warna gold lah. Tu yang dia dah pasang. Dah tengah menonton, kalau nak pasang boleh call kita. Ni yang belakang. Nampak? Volkswagen Golf. Kalau nak pasang Brembo nampak macam ni, boleh datang ni, boleh call kita. Nampak? Memang cantik ya. Gold lo, gold. Dia punya kedai ni. Barang banyak, dia punya kedai ni dekat sini. Nampak? Okay, yang belum tekan button subscribe boleh share, boleh tekan button subscribe dan share. Okay, ramai lagi tak tahu mana tempat boleh pasang brake. Okay, ni yang ni. Ni pun lagi ada sebiji Polo kan, pasang Brembo. Sini banyak kan, ramai semua yang pasang brake lah. Pasang brake semua. Ni Honda pun pasang brake juga. Brembo juga lah. Tonton sampai habis lah. Tonton sampai habis. Dia punya kedai kat mana ni? Assalamualaikum. Hari ni kita nak upgrade brake lah. Audi RS ni. Ni yang standard dia. Nanti kita akan pasang kat sini. Okay. Dah siap dah. Cantik dah. Tengok daripada tepi. Tengok dia tanpa stiker. Abang handsome ah, tanpa stiker abang handsome ya. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share. Kalau ada kaliper yang buruk-buruk tu boleh bawa datang sini nak jadi baru. Nampak? Dah jadi baru ah. Oh, memang terbaik ah. Cantik. Boleh tekan button subscribe ah. Ni dia punya kedai Lan Lan Automotive Engineering Work. Ni 8 port ni Brembo. Dia refurbish jadi baru macam ni. Terbaik. Stiker pun dah siap. Customer minta buat RS lah. Audi RS, kita akan tampal kat sini. Stiker ni dia pantul cahaya. Stiker pantul cahaya. Cantik. Tengok dia pasang. Dua-dua pun ada. Nak logo apa boleh bagi tahu, kita orang boleh buat.
rainbow ke apa ke semua. Oh, tengok boh, nampak. Kemar boh. Volkswagen lah. So, GTI yang ini kita buat. Dua biji lah. Pasang Brembo 6 pot. Okay. Ni asal dia. Yang asal dia macam ni. Haa, ni asal dia nampak. Satu pot yang kita pasang ni. Tu cool. Cool lah. Minat 16 ya. Menggelik. Okay, lagi kita tengok lagi sebiji lagi. Pasang gold juga. Ni pasang gold juga tengok. Tu tengah gold juga ah. Semua orang main gold semua. Tu. Oh. Asik. Okay, kita tengok sampai siap ah. Sini macam-macam ada dia buat. Cat kereta ada.